Pelakon popular Ukasha Senros meluahkan rasa terkilan apabila ada segelintir pihak tergamak mengeluarkan bahasa kotor dan skeptikal dengan perancangan menunaikan umrah ke Tanah Suci sebagai destinasi pertama yang mahu dikunjungi bersama suaminya, pelakon Kamal Adli. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Kata Ukasha atau nama sebenarnya Nik Zaris Ukasha Nik Sen, 29, keputusannya untuk menunaikan umrah ialah untuk beribadah, bukannya berseronok atau melancong sebagaimana yang difikirkan. Saya telah menunaikan umrah sebanyak 3 kali sebelum ini dan sudah melalui proses khusus untuk ke sana, bukannya pergi hendak berjalan-jalan. Orang nak beribadah, bukan ke sana nak main. Cantik sungguh bahasa Masya Allah, katanya dalam satu hantaran Instastory semalam. Ujar pelakon drama Rindu Awak Separuh Nyawa itu, jika benar-benar berseronok sebagaimana yang difikirkan, dia pasti memilih lokasi lain untuk berbulan madu bersama Kamal. Tegasnya lagi, perjalanan ke Tanah Suci juga telah dirancang dan diatur oleh sebuah agensi umrah bersama-sama ahli keluarga lain. Jika nak berbulan madu, lebih baik saya pilih tempat lain, saya pergi dengan agensi yang disertai oleh ustaz. Saya juga ke sana bukan hanya dengan suami sahaja, adik-beradik seperti Nelidia Senros juga ikut. Sepatutnya doa yang baik-baik atau mengirimkan doa, Allahu Akbar, ujarnya. Terdahulu, Ukasha memuat naik tangkap layar sebuah akaun parodi di Twitter, membuat pesanan mesra untuknya dan Kamal agar berhati-hati sepanjang menunaikan umrah bagi mengelakkan dikenakan bayaran dam atau denda. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.